Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, saya sekarang di atas Danau Singkara. Danau yang bersejarah, danau yang indah, bersih, airnya jernih, ikannya banyak. Terkenal ikan bilis, ikan kecil-kecil yang lezat. Udaranya sejuk dan nyaman. Selama dakwah di sini, banyak orang bertanya tentang bagaimana ini kedudukan kaum muslimin dalam pemilihan raya nanti, pemilihan umum 17 April 2019. Mereka bertanya dengan saya masalah PBB, Partai Bulan Bintang. Saya memandang begini. Ketika mau mendudukkan capres, calon presiden dan calon wakil presiden, itu diperlukan partai. Partai terbelah dua karena calon dua. Pada ijtima ulama pertama dan kedua, di situ ada PKS, ada PAN, ada Gerindra sebagai leader timnya. Ada Demokrat juga. Tapi saat itu Partai Bulan Bintang hadir. Saya duduk dekat Pak Yusril Iza Mahendra dan dekat MS Kaban. Hadir pada ijtima pertama dan kedua. Artinya apa? PBB terlibat dalam mendudukkan calon presiden hasil ijtima ulama pertama dan kedua. PBB di pihak kita. Sementara di pihak calon yang satu lagi, ada PDIP, ada Golkar, ada Nasdem, ada Hanura, ada PKB dan P3, ada 6 partai di sana. Dan duduk, sekarang sudah ada 2 calon. Pak Prabowo calon 02 dan Pak Jokowi 01. Ini sudah selesai, final. Artinya urusan partai habis sampai di situ. Siapakah yang menentukan duduk menjadi presiden? Yang menentukan adalah pribadi-pribadi kaum muslimin dan rakyat Indonesia. Apabila rakyat kita memilih pasangan 02, Bapak Prabowo lebih banyak, maka beliau jadi presiden. Apabila rakyat pribadi-pribadi memilih pasangan 01, Pak Jokowi, maka beliau jadi presiden. Nggak ada urusan dengan partai lagi untuk memilih. Oleh karena itu ketika ada rumor, oh ini Bapak Profesor Yusril Mahendra merapat ke sana, tidak lagi kemari. Ingat, ketika menentukan calon, Bapak Yusril Iza Mahendra tanda tangan. Hadir pada ijtima 1 dan 2. Oleh karena itu saya pribadi tidak termakan isu. PBB harus diselamatkan. Partai Bulan Bintang adalah partai Islam satu-satunya. Berdasarkan Islam, berazaskan Islam. Belum pernah cacat dari awal. Kita dudukkan wakil-wakil kita dari PBB di Senayan itu penting untuk menambah partai yang duduk di sana. Paling tidak kalau kita antarkan yang sudah ada itu 4. Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Ada 2 lagi yang mau kita antar. PBB dan Partai Berkarya. Ada 6 fraksi di sana duduk. Ini penting untuk menentukan masa depan ke depan. Pengesahan undang-undang ada di DPR dan perimbangan kekuasaan. Siapapun yang menang, kita paling tidak ada 6 partai di sana. Ini orang akan mengadu domba, tenggelamkan PBB, tenggelamkan PBB. Saya tidak senang dengan ucapan itu. Bagaimanapun PBB dibandingkan partai-partai yang lain, PBB lebih baik dan lebih melekat di hati umat. Dan saya lebih percaya dengan PBB dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Apalagi yang 6 yang pernah terlibat pada kasus pembelaan terhadap penghina agama. Pasti lebih baik, mari kita pikir dengan jernih. Apa sih ruginya kalau PBB duduk di parlemen? Orang-orangnya pejuang-pejuang. Saya lihat di Jak Sumatera Barat ada Dr. Irfianda Abidin, ada Ustadz Jel Fathullah. Dan yang di daerah-daerah di Minangkabau ini saya lihat rata-rata pejuang-pejuang kita. Imam-imam masjid, khotib-khotib Jumat, orang-orang alim. Anak-anak muda yang pendidikan agamanya cukup kuat dan militansinya terhadap agama cukup kuat. Saya pikir kita harus berpikir jernih. Ada 6 partai yang perlu kita kirim ke Senayan. Saya ulangi lagi, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, ada 2 lagi yang mau kita antar sana. PBB dan Berkarya. Dengan 6 fraksi ini kuat,
insya Allah kepentingan umat Islam lebih tertampung. Dan kami dari peserta-peserta ijtima' ulama 1 dan 2 lebih dekat dengan 6 partai ini, mudah berkomunikasi. Mereka paham bagaimana pentingnya agama di Indonesia. Dan mereka setuju membangun Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu yang paling penting. Terima kasih atas segala perhatian saya, Tengku Zulkarnain. Mudah-mudahan penerangan ini ada manfaat kepada kaum muslim muslimat, khususnya yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti minta statement